Ya, jumpa lagi di channel Albaya, teman-teman. Ini kita mau membungakan kedua jenis bougainvil ini, program pembungaan ya. Yang pada video kemarin yang sebelumnya itu tentang teknik pembungaan dengan cara baru. Ini cara biasa ya, cuma kita menambahi media tanam baru ya. Karena pada medianya itu berkurang ya, medianya berkurang. Coba tengok tuh, cek medianya tuh. Medianya kurang. Ya. Jadi ini perlu dikasih media baru. Ya, sama juga. Tambah tanah baru ya, tanah kompos baru. Tapi kita harus lakukan pemupukan ya, ingat daun tua ya. Kita mengeringkannya ini sampai kuning ini 4 hari ini nggak disiram. Ya, 4 hari nggak disiram. Nah, kalau yang sebelahnya ini 2 hari nggak disiram. Ya. Tapi karena banyak pucuk-pucuk bunga yang sudah mau keluar, ada tuh ya, nampak bunga mau keluar. Nah, itu berarti udah minta bunga dia. Ya. Oke ya. Pupuknya biasa. Pupuknya adalah NPK Mutiara. NPK ya, 16 16 16, artinya ini kandungan untuk membungakan P 16 N 16 K 16 N 16 P 16 K 16 NPK, jadi berimbang ya, seimbang. Oke ya, ini dengan air sebegini sudah kita kasih ini karena dua pohon ini 5 liter air, 4 sendok makan ya, 4 sendok makan spoon ya, kalau dalam bahasanya spoon. Oke ya, kita bungakan ya. Ini udah berpupuk ini, sisaan yang video yang kemarin tuh yang dicelupkan. Biar dia meresap karena sebelah. Meresap betul. Sampai meresap. Ya, sampai meresap betul. Sampai banjir namanya. Nah, ketika sudah dia meresap begini, kita tambahi medianya. Ya. Nah, ini medianya ini banyak kandungan kompos ya, sehingga nanti daun-daun akan tetap menghijau. Hijau lagi balik. Hijau. Belum sekolah, Bang. Ya. Pintu dia. Ya, ini dia kompos. Oke, sebelahnya pun begitu juga. Bagi ya media yang berkurang-kurang gini ya, gini disisip ya. Ya, disisip. Sambil membungakan, sambil menyisip. Tekniknya begitu. Supaya apa? Tujuannya ini tanah komposnya ini enggak rusak kena kimia. Nah, jadi kimianya cukup di bawah aja. Aman ya, udah. Ini teknik ya, supaya media tanam tetap subur. Media tanamnya subur. Ya udah dulu nanti. Nah ya, kita siram pakai air biasa untuk memadatkan tanah media sisipan yang baru di atas ya. Oke.
jadi nanti ini akan subur, nanti bunga-bunganya itu nanti ini kayak itu sana. Nah, nanti kita buat sana tuh taman bunganya tuh, akan kayak taman bougainville lah nanti. Ya, oke ya, gitu aja kawan-kawan. Mudah-mudahan berguna.